Oke, halo cuy ya, balik lagi di channel gua, di channel Formosun Gameplay cuy. Oke, di video kali ini gua bakal ngasih tutorial bagaimana cara masuk ke server Zone X ya cuy ya. Server Zone X itu server free room yang khusus untuk drift ya cuy ya. Oke, kita langsung ke tutorialnya aja. Di sini aplikasi yang kalian butuhkan cuman dua nih, cuman Zara Feature sama aplikasi Jota Text ya cuy ya. Ntar link-linknya bakal gua taruh di deskripsi cuy. Oke, kalau dua aplikasi tersebut sudah kalian download, langsung kalian download dulu OBB original GTA San Andreas ya guys ya. Kalian tuh harus download dulu OBB originalnya cuy. Kalau kalian nggak download OBB original, ntar pas kalian main SAM bakal ada masalah ya cuy ya, entah dari FC atau intinya masalah ya cuy ya. Kalau mungkin HP kalian kurang itulah cuy ya, kurang menunjang untuk OBB ori, kalian tuh download OBB ori yang versi light ya cuy ya. Oke, kalau sudah kalian download OBB ori yang original ya cuy ya. Kalau udah kalian download, langsung kalian download dulu data sama APK server Zone X-nya cuy. Dan data sama APK-nya tuh udah dijadiin satu ya cuy ya, udah dijadiin satu file. Oke, kalau semua sudah kalian download, langsung kalian buka aja aplikasi Zara Feature cuy. Di sini kalian cari folder yang udah kalian download, yaitu folder data sama APK server Zone X-nya sama OBB ori ya cuy ya. Di sini kita ekstrak dulu folder server Zone X-nya ya cuy ya. Ini APK client unif chain versi 1 ini ya cuy ya. Oke, langsung kalian klik aja. Terus kalian klik ekstrak di sini cuy. Dan ini gak pakai password ya cuy ya. Nah oke, kalau sudah selesai ntar bakal muncul file baru nih ya cuy ya, yaitu APK client unif chain versi 1 ya cuy ya, namanya sama kayak folder yang sebelum di extract cuy. Nah di sini ntar di dalamnya ada dua file, yaitu aplikasinya sama data com rockstarnya cuy. Di sini kalian install dulu aplikasinya ya cuy ya. Kalian tuh nggak boleh install aplikasi yang lain cuy, harus yang ini ya, nggak boleh aplikasi sama yang lain cuy. Oke, kalau sudah kalian install, langsung kalian masuk dulu ke file com rockstar ini cuy. Terus klik files. Nah, terus kalian klik sam ya cuy ya. Ntar di sini ada file yang namanya setting ini ya cuy ya. Di sini kalian klik aja filenya, klik biasa aja cuy, nggak usah ditekan. Nah, terus kalian klik buka. Di sini kalian pilih buka lewat aplikasi Jota ya cuy ya. Nah yang ini cuy, Jota Text Editor ini kalian harus buka lewat aplikasi tersebut ya cuy ya. Nah oke, di sini ntar ada semacam tulisan ini. Di sini kalian cari yang klien ini cuy, tulisan klien ini yang namenya kalian ubah sesuai nama atau nick sam kalian ntar cuy ya. Di sini gua bakal ngasih nama YouTube gua aja. Oke, kalau udah kalian ketik nama atau nick server kalian tar, langsung kalian klik save cuy. Tombol save tuh ada di kiri bawah ya, yang kecil tuh cuy. Kalau udah di klik save-nya langsung keluar aja. Nah, oke, di sini kalian pindahin file com rockstar-nya ya, cuy ya. Kalian pindahin com rockstar cuy. Kalian tekan klik potong. Terus kalian memori perangkat Android data dan pindahin di sini ya cuy ya. Kalian pindahin aja di sini cuy. Oke, kalau udah dipindahin langsung kalian pindahin dulu OBB original cuy. Di sini kalau OBB kalian belum diekstrak, kalian ekstrak dulu ya cuy. Di sini gua ekstrak, jadi langsung gua pindahin aja. Nah, ini ya isinya OBB itu kayak gini cuy. Isinya OBB itu kayak gini. Oke, langsung kalian pindahin aja. Kalian tekan klik potong ya, terus ke memori perangkat Android, lalu kalian klik OBB cuy, jangan data ya, OBB. Nah di sini kalian tempelkan aja di sini ya cuy, kalian tempelkan aja. Nah oke, di sini kalian udah bisa masuk ke game GTA SAM kalian cuy. Jadi kalian tinggal masuk aja ke game GTA SAM kalian. Nah oke cuy, kalau kalian udah di bagian seperti ini, langsung kalian klik aja multiplayer cuy.
Ini lagi loading ya sih ya. Bentar doang ini loadingnya. Nah, oke, tampilannya tuh seperti ini ya cuy ya. Sama kayak server yang lain ya. Nah, di sini ntar kalian tuh disuruh buat sandi ya cuy ya, buat sandi akun sam kalian cuy. Di sini gua saranin buat sandinya enggak usah yang susah lah cuy ya. Karena di sini sandinya tuh disensor cuy, enggak bisa diliatin gitu. Jadi susah untuk di-screenshot. Gua saranin buat sandi tuh yang mudah-mudah aja cuy. Enggak usah yang susah-susah ya. Nama kalian kah atau angka doang ya. Tapi di sini harus berapa angka ya cuy sandinya? Minimal 5 angka lah ya. Ini juga bakal buat pakai nama gua aja. Nah, oke, kalau udah kalian masukin sandinya langsung klik register aja cuy. Nah, otomatis kalian bakal masuk ke game GTA Sam cuy. Oke cuy, di sini gua bakal ngasih yang penting-penting aja ya cuy ya, yaitu cara spawn mobil atau ganti skin ya cuy ya. Di sini kalian klik tulisan yang rame itu cuy, yang di atas map. Nah, terus di sini kalian ketik char pasti elegi cuy. Nah, terus pasti lagi di sini kalian masukin ID warnanya ya cuy ya. Ini random aja sih ya. Yang gua tahu kalau warna biru tuh 2 spasi 2 cuy. Nah, otomatis bakal muncul mobilnya cuy ya. Kalian ketik char terus spasi terus nama mobilnya ya cuy ya. Dan ini cara modifnya cuy. Cara modifnya tuh kalian ketik lagi, ketik tune V ya cuy ya. Nah, entar di sini ada table yang isinya modifan semua ya. Di sini gua bakal pasang spoiler. Nah, oke, nah. Pasang kan? Atau bumper ya, cuy ya. Kita pasang bumper. Nah, otomatis bakal kepasang, cuy. Oke, di sini gua bakal ngasih tahu lagi cara ngasih warna ya, cuy ya. Cara ngasih paint job lah maksud gua. Di sini kalian klik lagi. Ketik harus sama ya, ketik kayak gini, ketik PJ spasi angka 1 sampai 3 cuy. Kalau nomor 1 itu kayak gini ya. Kalau nomor 2 kayak gini cuy. Dan nomor 3 kayak gini. Oke, untuk yang lain-lainnya, untuk kode-kode yang lain kalian bisa ketik aja di sini, ketik CMDS ya cuy ya. Nah, di sini ter bakal muncul table lagi. Di sini banyak cuy kode-kode. Ini lengkap ya. Kalian bisa baca-baca sendiri cara teleport, cara itu banyak ya cuy ya. Oke, mungkin segini dulu video dari gua. Jangan lupa kalian tombol like, subscribe ya cuy ya. Dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, gua pamit dulu, jumpa lagi di next content.